like, comment, dan subscribe. Hai hai, kali ini aku mau ajak kalian masak masakan yang istimewa tapi lauknya sederhana. Yap, ini dia ikan rebus. Tadi aku beli di pasar, harganya Rp10.000 aja dapat sekitar 6 sampai 7 ekor ikan rebus. Karena satu ekornya tadi aku udah bagi ke kucing aku. Nah, ini dia bumbunya yang pasti akan bikin menu sederhana ini jadi istimewa ala Risto. Nah, kita iris bawang merah, cabai merah, kemudian rawit merah. Ini bisa disesuaikan dengan yang ada di dapur kalian. Bisa cabai hijau atau cabai merah besar atau bawang bombay. Nah, ini diiris bawang putih seperti ini ya, iris kasar aja. Oke, setelah kita iris bawang putih, kemudian sedikit jahe, karena ini ala Chinese food ya. Jadi kalau tidak suka bau jahe gitu, bisa sedikit aja seperti aku. Nah, ini saus-sausannya, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, kemudian merica, kaldu bubuk, gula, garam, kita aduk jadi satu. Nah, sekarang saatnya tumis menumis. Kita tumis jahe dan bawang putih sampai harum, lalu kita masukkan cabai merah, cabai rawit, dan irisan bawang merah, lalu kita beri saus-sausannya tadi, kita campur jadi satu, kemudian kita koreksi rasa, dan jika sudah pas kita boleh tambahkan air supaya agak berubah. Lalu kita masukkan ikan rebus yang sudah digoreng tadi, pelan-pelan aja mengaduknya ya. Istimewa kan? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.